Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari teman-teman IU. Perkenalkan nama saya Munira. Saya merupakan mahasiswa Permata Sakti tahun 2000. Saya berasal dari Kota Gorontalo, tepatnya di Jalan Profesor HB Yasin, Kelurahan Dulaluo, Kota Tengah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keunikan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo. Yang pertama, Rumah Dulohupa merupakan rumah panggung, adalah bentuk kesadaran masyarakat Gorontalo pada zaman itu yang melihat bahwa kondisi lingkungan yang sering banjir sehingga dibangun rumah panggungnya itu rumah adat Dulohupa. Di dalam rumah ini terdapat perlengkapan untuk upacara perkawinan, pelaminan dan benda berharga lainnya. Itulah keunikan dari rumah Dulohupa Kota Gorontalo. Yang kedua, ada makanan khas Kota Gorontalo yaitu milu siram. Milu siram atau biasanya disebut dengan binte milu buta adalah makanan khas masyarakat Gorontalo. Makanan ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan, dan udang yang diracik sedemikian rupa dan hingga menghasilkan rasa yang khas yaitu pedas, manis, dan asin. Keunikan yang ketiga yaitu objek wisata hiu paus yang terletak di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Kehadiran wisata hiu paus di Gorontalo telah dijadikan sebagai destinasi favorit oleh pemerintah setempat. Nelayan di Gorontalo menyebut hiu paus dengan nama Ungyango Hulalo. Tidak ada cerita legenda masyarakat setempat secara khusus mengenai hiu paus. Itulah beberapa keunikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Demikianlah video saya. Ami Motohila Indonesia. Kami cinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.